Terus keluar. Eh, bukan Idrus. Siapa? Idrus sudah keluar. Idrus sudah keluar. Ini siapa? Yang Islam itu? Ini yang Idrus katakan Islam itu? Kamu. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Ya, kamu siapa? Izul. Hah? Si Izul. 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 Izul, kamu dari mana Izul? Izul. Izul, kamu dari mana? Hah? Izul, kamu dari mana? Izul, kamu dari mana? Mengapa kamu masuk ke tubuh jasad ini? Aku mau jaga dia. Hah? Aku mau jaga dia. Kamu jaga dia? Aku. Itu alasan kamu saja? Enggak, ya baik. Hai, hai Izul. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kami, cukuplah Allah menjadi wakil kami. Cukuplah Allah menjadi pelindung kami. Jangan keluarkan, biar aku sini dalam mani, Pak. Kalau kamu tidak mau keluar, aku mau jaga dia. Tidak perlu, manusia ini tidak perlu jagaan kamu. Aku mau dia, jaga dia. Dia cukup dijaga oleh Allah. Aku jaga dia saja. Betul, perhatikan. Aku manusia, manusia, jasa. Eh, dengarkan. No, tidak. Kamu tahu dengar? Aku mau kawan sama dia. Kamu tahu dengar? Kamu tahu dengar? Ya bagus, Pak. Bagus. Jasad ini datang kemari untuk kamu supaya berpisah dengan dia. Aku cuma mau pisah. Apa alasan dia? Aku cuma mau pisah sama dia. Apa alasan kamu sehingga kamu tidak mau pisah? Aku tidak mau pisah sama dia. Apa asal? Ya baik orangnya. Baik orangnya? Tapi kenapa kamu menyakiti jasad ini? Hah? Kalau kamu merasa baik dan kamu merasa melindungi jasad ini, kenapa kamu masuk dalam macam ini? Sesuatu yang menyakiti maka dia zalim, maka kamu tidak ada hak untuk masuk dalam tubuh ini. Kalau kamu merasa melindungi, maka tidak macam ini cara perlindungan pada dia. Dan kamu yang selalu perhatikan. Jangan keluarkan dari badannya. Perhatikan. Jangan keluarkan dari badannya. Perhatikan. Tidak. Perhatikan. Nggak. Okey, kalau kamu sudah memperhatikan, maka saya akan bacakan Al-Quran depan kamu supaya kamu tersisa. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Lagi-lagi pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan keluarkan dia. Kalau kamu keluar, kamu zalim. Nah, aku tidak mau keluar. Tidak keluar. Tidak mau, tidak mau. Keluar. Aku mau keluar. Tidak. Keluar. Kamu keluar. Kamu keluar. Tidak. Kamu keluar. Tidak. Kamu keluar. Tidak. Kamu keluar. Tidak. Pukul, keluar. Tidak. Mau keluar. Tidak. 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 Kita baca. Tidak. Kita baca. Lapar sudah badannya ni. Aku lapar sudah badannya. Tidak mau. Kamu jangan mencari keluarga di tempat manusia. Kamu zalim. Kamu zalim apabila kamu masuk ke manusia. Allahu kamu cari, saya carikan kamu kawan banyak kawan. Kamu mana? Dan kamu tidak Bismillahirrahmanirrahim. Azul. Sungguh adalah perbuatan zalim dan perbuatan haram apabila sesama manusia, sesama orang Islam menyakiti Islam yang lain. Maka bertobatlah kamu kepada Allah. Kalau kamu bertobat kepada Allah, dan kamu akan banyak kawan, terutama kamu berkawan dengan Allah.
kamu bersahabat dengan Allah dan kamu berlindung kepada Allah. Paham? Dan kamu beribadah kepada Allah semata-mata. Jika kamu beribadah kepada Allah, maka kamu akan ada teman yang sejati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Macam kami semua. Kami semua beribadah kepada Allah. Kamu Islam apalagi? Sedangkan tadi yang Idrus pun boleh keluar karena Allah. Apalagi kamu seorang Islam, terjun Islam, maka kamu hendaknya Islam secara kafah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kau paham maksudnya? Apa maksudnya? Wahai orang-orang yang beriman, di mana jin dan manusia, masukkan kamu Islam secara kafah. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Apa yang Allah larangkan, tinggalkan. Okay? Kamu ikhlaskan Allah. Dan kamu kalau karena Allah, maka Allah akan mengampuni kamu. Allah berfirman, ya inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa segala hambanya. Maka kamu adalah hamba Allah, benar? Kami manusia adalah hamba Allah yang Islam. Kamu apalagi Yesus seorang hamba Allah dan bentuk jin yang Islam. Maka kamu apabila kesepian, tidak punya saudara, maka kamu berkawalah dengan jin-jin yang baik, jin-jin yang Islam yang baik. Dan kamu terutama beribadahlah kamu kepada Allah, sehingga apabila kamu beribadah Allah, maka tidak ada satu kesepian pun. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Saya yakin kamu kesepian karena kamu tidak berzikir dan mengingat Allah, benar? Ya. Maka kamu kesepian. Sehingga kamu mencari-cari manusia untuk jadi kawan kamu, benar? Ya. Ketahuilah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah wahai jin, wahai zul, dengan berzikir kepada Allah, hati kamu menjadi tenang. Maka itu kamu akan menjadi teman yang baik dan zikir itu sebagai kawan kamu. Zikir astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa rahimu wa tub ilaihi. Kamu yang selalu wahai Azizul, kamu yang selalu membuat apa? Suami dia itu bergaul sama kamu. Kesempatan kita sama Azizul ini. Benar. Sekarang bolehkah dia jumpa dengan suaminya secara baik? Boleh ya? Kamu keluar ya? Maka demi Allah, cakap, sumpah, demi Allah, demi Allah, saya tidak akan mengganggu jasad ini lagi, dan tidak akan mengganggu jasad-jasad yang lain dari bangsa manusia. Aku bertobat kepada Allah. Tidak akan melakukan perbuatan haram ini lagi. Demi Allah. Apabila aku berbuat lagi, maka Allah akan mengutuk aku. Maka kamu keluarlah. Oke, keluar. Ucapkan salam sama semua orang di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Zul, kamu keluar. Saya doakan kepada Allah kamu selamat dan tetap mendapatkan perlindungan Allah dan mendapat dari Allah dengan Islam yang kamu pegang saat ini. Assalamualaikum.